Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Suki Pangon. Kita sekarang berada di Pasar Sapi Banda Aceh. Biasa operasionalnya adalah setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai zuhur. Di sini, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang ring pada sapi betina, atau yang biasanya adalah bagaimana tutorial cara memasang tali keluh pada sapi. Nah, kalau di Aceh sendiri lebih banyak menggunakan ring hidung untuk tali keluhnya. Jadi untuk sapi di Aceh itu biasa dipakai, dipasang ring hidung dulu, baru dikasih tali keluh. Karena ring hidung ini bisa lebih jinak untuk sapinya, jadi lebih menjinakkan sapinya. Nih, kalau betina sapi Aceh itu biasanya menggunakan tali yang panjang seperti ini. Ini tali keluhnya, tapi memang belum di hidung. Nih, ini proses bagaimana cara memasang ring hidung pada sapi betina Aceh. Ini diikat dengan kuat untuk talinya panjang sekali. Nah, biasanya ini adalah sapi yang baru dari gembala. Jadi memang di Aceh sendiri kebiasaannya adalah digembalakan untuk sapinya dan diliarkan. Karena di sini masih sangat, nah ini ringnya nih, masih sangat luas sekali untuk hijauannya. Nih, tutorial pemasangannya. Kita lihat dengan seksama. Nih. Ah, ini dicek dulu untuk hidungnya. Ini langsung dilubangi dengan besi yang lancip. Nih. Nah, ini. Nah, ini langsung dipasang ringnya. Untuk ring sendiri di Aceh menggunakan kuningan. Kalau yang tidak biasa melihat, nanti bisa dikatakan adalah dari emas. Nah, ini pemasangannya dengan menggunakan tang. Nah ini untuk kuncinya. Nah ini. Nah ini untuk pemasangannya, kuncinya ini dipotong seperti kawat. Nah, ini untuk kuncinya seperti kawat seperti ini. Ini dipotong terus di lengkok nih. Seperti itu. Nah, ini ngeri juga. Ini ada darahnya juga yang keluar ternyata sedikit. Nah, ini dipotong untuk kuncinya biar nggak menyangkut di hidungnya juga. Seperti itu. Ini dibenerin. Ini kalau udah selesai untuk pemasangan ringnya, ini nanti untuk awalnya menggunakan tali keluh, tapi untuk ringnya tidak dipakai, masih di lehernya untuk tali keluhnya. Jadi kalau udah beberapa hari nanti baru dilepas, jadi tetap di hidung sama di lehernya. Nah, ini dilepas, diganti untuk